Masih ingat sama The Shape of Water, karakter wanitanya yang jalin hubungan cinta sama monster, atau film Inhuman Kiss, itu tuh si cowok yang jatuh cinta sama kuyang. Gila. Twilight, tokoh Bella, ya, manusia biasa yang demen sama vampire. Kemudian ada film Warm Bodies, si cewek yang jatuh cinta sama zombie. Gila, sinting ya, zombie coy. Atau Beauty and the Beast. Nah, film-film yang tadi kusebutkan itu beberapa dari banyaknya film-film yang mengisahkan hubungan asmara yang sebenarnya nggak melulu harus si cantik dan si tampan, tapi bisa jadi si manusia dengan si monster atau bahkan iblis. Film yang bakal ku review ini pun begitu coy, tapi dengan sentuhan horror misteri. Menarik kan? Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film What Lies Below. By the way, film ini baru aja dirilis global, cuma tayang di bioskop Amerika. Nah, kalau di Indonesia, tayangnya itu di Klik Film. Nggak ada di tempat lain. So, sekarang segerakan aja download aplikasi Klik Film, terus langganan aja, modalnya cuma 10.000 perak kok. Ya udah, selesai deh. Nah, film What Lies Below ini bisa kawan-kawan tonton. Dibintangi Mena Sovary, Trey Tucker, dan Emma Horvath. What Lies Below seperti mencoba kembali membangkitkan euforia film-film yang menceritakan gadis dengan monster. Seperti halnya film ini. Mengisahkan Liberty yang diperankan Horvath dan ibunya yang diperankan Sovary. Keduanya berada di rumah danau sambil menikmati musim panas. Di sana sang ibu membawa pacar barunya, John Smith yang diperankan Tucker. Ini kalau cewek-cewek ya, ngelihat si John Smith ini yang bolak-balik buka baju. Buset dah. Bang, perut buncit juga seksi loh. Yeah, John Smith emang sepintas tampak normal, pria tampan tapi sedikit misterius. Tiba-tiba satu malam jadi bukti kalau pria yang dipacari ibunya itu bukan manusia normal, melainkan makhluk mengerikan yang menjelma jadi manusia. What Lies Below sebenarnya film yang sangat-sangat mudah ketebak alur ceritanya. Bahkan dari lihat trailernya aja, kita pun bakal paham film ini sebenarnya bakal dibawa kemana. Secara plot dan premis, film ini udah usang banget sih sebenarnya, dan sering sekali dipakai bahkan sejak era film tahun 80-an. Memanfaatkan subgenre aquatic horror, rasanya What Lies Below masih belum benar-benar memanfaatkan semua peluang yang ada, padahal film ini banyak banget peluangnya. Teringat sama serial DC Swamp Thing yang sebenarnya 11-12 sama ini. Cuma Swamp Thing itu karena digarap sama James Wan, yang sama-sama kita tahu kalau James Wan itu udah jagonya kalau ngegarap film yang ada sentuhan horror, jadinya bagus. Apalagi set ceritanya hanya berpusat di area danau dan rumah itu doang. Harusnya film What Lies Below ini bakal sama bagusnya. Sebenarnya aku nggak banyak berharap sama film ini, terlebih kalau dilihat dari filmografi Brandon R. Dumbler, itu tuh sutradara film ini, What Lies Below jadi debut film horor panjang pertamanya loh. Jadi sebenarnya lumrah aja kalau banyak kurangan di sana-sini sama film ini. Sebagai film horor misteri, What Lies Below punya banyak potensi seperti yang kusampaikan di awal. Cuma semua terasa kurang nyali, kurang ambisi, kurang digali. Pendalaman tokoh karakter yang kurang, scoringnya kurang, plotnya kurang, experience ketegangannya masih terasa santun untuk ukuran genre ini. Ingat, ini balik ke selera masing-masing, dan tentunya tiap orang beda pendapat sama film tertentu. So, aku saranin jangan mentah-mentah mengiyakan apa yang kuulas ini. Bisa jadi kalau kalian udah nonton, experience-nya dan penilaiannya bakal berbeda. So, tonton What Lies Below ini di Klik Film ya. Download app-nya di Google Play Store atau App Store. Atau juga bisa kunjungi www.klikfilm.com. Ada banyak ribuan film-film menarik, mulai dari film lawas sampai film terbaru yang baru aja dirilis. Jadi, nonton film legal ya cuma di Klik Film. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.